Abang penyanyi Yasin Sulaiman, iaitu Yasin Sulaiman 50 tahun, memaklumkan pihak keluarga dan peguam kini sedang mencuba untuk mendapatkan rawatan perubatan beradiknya yang menghidap bipolar serius sejak 2009. Kata Zin, Hakim Mahkamah Seksyen dan Majistret Pertanian Jaya sebelum ini menyerahkan urusan rawatan perubatan adiknya yang kini berada di penjara Sungai Buloh kepada pihak penjara. Kami sedang berurusan dengan pihak penjara untuk memastikan dia mendapat rawatan sewajarnya. Itu sangat penting kerana dia seorang pesakit bipolar. Rekod perubatannya menyaksikan Yasin dimasukkan ke ward psikiatri HUKM, kini Hospital Kanselor Tuan Guru Chris UKM pertama kali pada 2009 dan sejak itu dia berada di bawah pengawasan Dr. Bakar. Dia memang mengambil ubat berterusan. Episod paling teruk dilaluinya ialah pada tahun 2009, 2013 dan 2018. Akhir tahun lalu dan awal tahun ini, dia dapat merasakan mungkin episod kronik itu akan berlaku semula. Itu yang dia sebut dalam mahkamah, dia takut akan break lagi sekali. Akhir-akhir ini, dia mengalami bipolar psychosis, iaitu satu keadaan di mana pesakit tak dapat membezakan alam realiti dan hayalan. Menurutnya, Yasin mengalami halusinasi dan ilusi, sering berjumpa doktor pakar di sebuah hospital swasta untuk mengambil ubat penyakitnya itu. Dia dapat ubat tambahan, tapi walaupun diberi ubat tambahan, Yasin masih alami psychosis. Itu yang buatkan kami risau. Bila dia dalam penjara, kami takut faktor-faktor ini akan trigger kepadanya. Bipolar ini sama ada akan buat Yasin jadi tertekan. Jadi kami nak pastikan dia selalu stabil. Itulah keadaan dia sekarang. Peguam Yusmadi Yusof dah dapat melawat dia minggu lalu dan akan berbuat demikian lagi minggu ini serta akan follow up berkenaan rawatan dia. Zain percaya adiknya yang didakwa atas tuduhan mengedar dan menanam pokok ganja menerima layanan yang baik dari jabatan penjara. Kami belum sempat jumpa dia dan minta Yusmadi aturkan dengan penjara untuk lawat dia dalam masa terdekat.